Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah roll kabel listrik seperti ini. Nanti bisa kita gunakan untuk proyek kita selanjutnya. Kita mulai saja. Bahan yang pertama adalah multiplex 9mm. Terus ini saya menggunakan hulu berjaringan 4x4. Terus ini saya menggunakan kabel listrik yang model serabut ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kabel roll sebaiknya menggunakan yang serabut seperti ini supaya bisa digulung dan lentur mudah ditekuk. Selanjutnya ini stop kontak 2 lubang. Ini ada beberapa skrup. Dan ini yang terakhir adalah paku rivet 4x11mm. Langsung saja kita mulai, kita akan membuat untuk bagian dasarnya nanti ukurannya adalah 30x20cm ya. Kita ukur dulu untuk bahan-bahannya, setelah itu kita potong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel seperti ini. Bisa menggunakan yang tebal 1mm. Oke rekan-rekan, sudah siap ini 30cm, 24cm, dan 20cm. Kita akan kerjakan yang 24cm untuk bagian sampingnya. Kita bentuk pola 2cm dan 3cm dari sisi tepi ya. Seperti ini kita garis dan langsung kita bentuk polanya. Polanya sudah sering saya pakai ya rekan-rekan ya, untuk pertemuan di bagian ujungnya kurang lebih seperti ini bentuknya. Oke, selanjutnya saya akan bentuk yang 20cm untuk di bagian tengah. Nanti polanya adalah pertemuan kita buka seperti ini, kanan dan kiri. Terus kita rapikan di pojok-pojoknya supaya lebih rapi. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Sudah siap untuk bagian tengahnya. Langsung saja kita akan rakit untuk bagian bawahnya ini, kurang lebih seperti ini, tinggal kita sambung saja sisi tepi ada 2 dan tengah ada 1. Ya, seperti ini ya. Langsung kita paku rivet saja. Saya menggunakan mesin rivet baterai ya. Rekan-rekan bisa menggunakan mesin rivet atau tang rivet biasa ataupun rivet adapter. Ini bagian sampingnya juga sisanya kita tekuk seperti ini supaya nanti lebih rapi dan kita paku rivet juga. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya untuk bagian dasar, ukurannya adalah 30x20cm. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian tiangnya. Saya menggunakan ukuran yaitu 40x17cm. Kita tutup bagian ujungnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Kita paku rivet. Nah, sudah tertutup untuk bagian ujungnya. Selanjutnya ini 17cm kita ukur. Kita potong 3 sisi seperti ini dan kita potong ya, kita bentuk pola seperti ini, tinggal kita tekuk. Nah, hasilnya seperti ini rekan-rekan, sudah tertekuk 90 derajat, dan langsung kita paku rivet saja. Ini bagian dalam juga kita paku rivet supaya kuat. Nah, ini saya membuat untuk yang bagian tengahnya ini 20cm ya, kita isi dengan kayu kurang lebih 3cm ya, nanti untuk dudukan. Oke, ini bagian pangkalnya kita buka untuk sambungan dengan bagian tiangnya seperti ini. Kita buka kanan dan kiri, selanjutnya kita rapikan seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita pasang di bagian tiangnya, jaraknya dari bawah adalah 20cm. Kita pasang seperti ini dan kita paku rivet yang agak banyak ya rekan-rekan ya, karena ini nanti untuk penopang daripada rollnya. Satu sisi kita kasih 2 supaya lebih kokoh. Nah, seperti ini sudah berbentuk, dan bagian dasarnya kita buka untuk pertemuan bagian dasar. Kita buka 3 sisi seperti ini bentuknya, dan langsung kita satukan dengan bagian dasar yang tadi sudah kita buat, tinggal kita taruh saja di bagian tengah. Kita paku rivet juga rekan-rekan, dan ini adalah tempat yang penting, jadi kita paku rivetnya yang agak banyak ya. Ini saja saya kasih 3 supaya lebih kokoh. Ini samping, setiap sampingnya saya kasih 2-2 supaya lebih bagus. Nah, ini saya tambah lagi bracket menggunakan potongan kanal C berjaringan seperti ini supaya nanti tidak bengkok ya. Kita tahan pakai ini supaya lebih kokoh untuk tiangnya. Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya yang sudah siap. Untuk rangkanya sudah
siap kita pakai. Sekarang kita akan membuat rollnya ya. Saya akan membuat lingkaran seperti ini. Kita bentuk lingkaran ini diameternya 25 cm. Saya akan membentuk dua lingkaran ya, nanti untuk kanan dan kirinya. Oke, selanjutnya tinggal kita potong menggunakan gergaji jigsaw supaya bisa belok dan melengkung dengan bagus. Seperti ini. Kita potong dua-duanya ya, hasilnya seperti ini, dan langsung kita kasih lubang 4,5 cm bagian dalamnya. Menggunakan mata bor holso ya rekan-rekan ya, seperti ini kita buat lubang. Ya, sudah selesai pembuatan lubangnya, sudah siap. Oke, selanjutnya kita akan haluskan dulu untuk tripleknya ya, supaya lebih manis. Kita haluskan dengan mesin amplas. Sekarang saya akan membuat penyangga bagian tengahnya. Ini adalah 10 cm kali 2,5 cm ya. Kita buat sebanyak 6. Nah, seperti ini kita buat sebanyak 6. Oke, rekan-rekan, sudah siap. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk penyangga bagian tengahnya ini dengan cara kita sekrup seperti ini, satu. Terus kita pasang di sisi yang lain sampai semua keenam-enamnya terpasang seperti ini. Tinggal kita taruh yang lingkaran selanjutnya di bagian atas seperti ini. Tinggal kita sekrup semuanya 6 biji. Ya, sekarang tinggal kita pasang di bagian rangkanya seperti ini. Tinggal kita masukkan saja. Ya, sudah pas ukurannya. Tapi di bagian pangkalnya sini akan kita buat stopper ya rekan-rekan ya, supaya nanti tidak mentok. Saya menggunakan sisa dari siku aluminium seperti ini ya. Kita potong saja dan kita bor dua lokasi. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk membuat stopper atau penahan. Ini saya adalah membuat untuk pengunci rollnya nanti ya. Ya, seperti ini. Saya haluskan dulu menggunakan mesin amplas. Ini sekitar 5 cm untuk diameternya. Selanjutnya akan saya pasang untuk stop kontak ya. Saya menggunakan yang 2 saja sudah cukup. Rekan-rekan jika mau buat yang banyak juga tidak masalah. Tinggal ditambah untuk stop kontaknya. Ini saya lubangi 10 mm untuk jalur kabel. Seperti ini kabelnya saya masukkan dari dalam dan langsung saya pasang di stop kontak. Untuk pemasangannya rekan-rekan pasti sudah canggih semua. Oke, kita kencangkan saja sesuai dengan yang sudah biasa. Kita rapikan lagi untuk stop kontaknya dan kita klem untuk kabelnya supaya tidak geser-geser. Nah, seperti ini ya, sudah siap. Selanjutnya ini saya akan membuat lubang sekitar 2 cm diameternya. Saya buat lubang sejumlah 2. Terus ini kasih jalan kabelnya. Ya, kita gergaji saja untuk jalur kabel. Nah, seperti ini sudah selesai. Selanjutnya langsung kita pasang saja untuk roll kabelnya. Tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, sudah pas. Tinggal kita kunci pakai lingkaran kayu tadi yang sudah kita buat ya. Kita sekrup saja dan sudah siap untuk roll kabelnya. Tapi ini ada yang kurang. Kita pasang untuk handle untuk menggulungnya ya, supaya lebih mudah. Pakai kayu bulat seperti ini. Tinggal nanti pegangannya kan lebih enak ya. Oke, selanjutnya tinggal kita gulung saja untuk kabelnya semuanya supaya bisa rapi di dalam roll kabelnya ya. Kita gulung dengan mudah ya karena ada handle-nya tadi. Kita gulung saja dan sisa ujungnya ini tinggal kita masukkan di jalur yang kita buat di sini ya. Kita masukkan dan kita colokkan di stop kontak. Jadi kabelnya tidak terurai lagi. Oke ya, rekan-rekan ya, sudah jadi waktunya kita untuk pengetesan dan kita nanti untuk project kita selanjutnya ya. Ini kita lepas saja dan kita tarik untuk kabelnya seberapa panjang kita akan gunakan. Oke rekan-rekan yang nanyain project plafon PVC ini udah siap ya, bahan-bahannya udah ada tuh, nanti kita akan kerjakan untuk pemasangan plafon PVC. Oke, kita tes dulu ya. Nah, ini sudah menyala untuk gerindanya.
berarti roll kabelnya berfungsi dengan baik. Oke rekan-rekan, kita gulung lagi dan nanti jika tidak kita gunakan bisa kita simpan di tempat yang aman. Seperti ini tinggal kita colokkan. Ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan untuk roll kabel kita yang praktis ini menggunakan kanal hulu baja ringan ya. Hulu baja ringan 4x4 dan multiplex 9 mm. Bahan-bahannya tidak terlalu banyak, mungkin juga bisa menggunakan sisa-sisa bahan atau menggunakan bahan yang baru juga tidak masalah. Kurang lebih seperti itu tadi cara membuatnya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Jadi kalau beli sebenarnya ada ya rekan-rekan ya. Buat rekan-rekan yang tidak suka ribet bisa langsung beli saja. Cuma harganya di atas 200 ribu ini ya. Kalau yang sudah jadi ada yang sampai 600 ribu. Kemarin saya cek di toko online. Kalau ini super murah saja. Oke rekan-rekan, demikian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat.